Cek, gimana guys? Adakah terdengar suara saya? Ya, aman. Ada? Oke. Gimana nih guys? Kabarnya hari ini semuanya? Siang-siang gini, panas gini ya di luar ya. Di sini makasih banget ya kalian yang sudah masuk ke Jimit ini untuk mengikuti acara info session dari GDC Unicom Bandung. Di sini bentar lagi kita bakal mulai. Terima kasih yang udah join tadi ya. Oke, pertama-tama. Nah, jadi apa sih info session itu? Mungkin kalian di sini sih pada bingung ya. Kalian yang join-join ini di sini. Nah, aku bakal ngasih tahu nih info session itu apa sih secara garis besarnya. Jadi info session itu acara yang nantinya akan ngasih tahu info-info buat kalian yang mau join GDSC. Apa sih GDSC itu? Terus ada acara apa aja dan memberitahu timeline-timeline-nya. Nah, sekarang gimana nih? Kalian udah siap belum untuk mengikuti acara info session-nya? Oh, tuh. Dari Rasyad. Rasyad udah siap, Rasyad. Ayo, yang lain gimana? Kang Faris Derajat Munfasya, Gilang NS, wow, Melvin Juno sudah siap. Ini guys, wah, udah pada siap nih semuanya nih. Kalian juga dibolehin kok buat open cam nih, biar kita makin kenal aja gitu, bisa lihat satu sama lain. Ini guys. Ada yang mau open cam nih? Oh nih udah banyak yang open cam ya beberapa. Nah, tuh Bang Dimas Akbar udah open cam. Oh, Bang Melvin udah open cam juga nih. Yang lainnya open cam. Biar kita bisa melihat satu sama lain gitu kan, enak. Di sini juga kalian bisa pakai virtual background. Nanti linknya aku coba share. Bentar ya, aku lagi. Nanti buat kalian bisa akses link di komen tuh, di kolom komentarnya tuh, buat ngakses link virtual backgroundnya. Kalau ya kalian ini pakai virtual backgroundnya gitu, biar kelihatan kan backgroundnya GDSC gitu. Boleh di download terus dipakai dulu. Oke, guys, supaya waktunya bisa efektif dan efisien ya, bakal aku mulai sekarang acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Dengan ini aku mulai acara info session dari GDSC Unicom Bandung yang akan dibuka dengan sambutan dan perkenalan GDSC oleh lead kita tercinta, Teh Adinda Regita. Mangga dipersilakan untuk Teh Adinda Regita untuk menjelaskan apa itu GDSC dan yang lainnya. Baik, terima kasih Rafa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman semua. Lumayan ramai ya untuk info session pertama ini. Kan karena GDSC tuh udah vakum selama 2 bulan ya, karena buat pergantian periode juga, dan dari kalau misalnya kalian yang udah join di tahun lalu GDSC mungkin tahu ya, untuk lead-nya itu ada Teh Yohana, dan sekarang digantikan sama aku. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu, aku Adinda Regita, dan
Aku mahasiswa Unikom, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Oke, mungkin boleh langsung di-share aja PowerPoint-nya untuk supaya kita bisa perkenalan GDSC. Karena aku yakin nih, dari kalian mungkin ada ya yang masih maba-maba nih, terus bingung kok ada GDSC, dan penasaran GDSC itu apa gitu. Oke, jadi GDSC atau kepanjangannya Google Developer Student Clubs, boleh di next aja. GDSC itu adalah sebuah komunitas yang berbasis di tiap universitas yang diperuntukkan tuh untuk mahasiswa supaya mereka itu bisa mengembangkan skill mereka dalam hal pengembangan teknologi atau dalam hal knowledge-knowledge lainnya seperti kayak atau juga networking seperti itu. Nah, terus di GDSC itu kita tuh belajar bareng, kita sharing bareng. Selain itu juga kita tuh bisa mengembangkan sesuatu tuh yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian next lagi. Nah, untuk core team-nya sendiri buat tahun ini itu ada aku, lead. Aku Adinda sebagai lead. Dan juga ada Fajar sebagai co-lead. Boleh dong say hi dulu, Kang Fajar. Halo-halo semuanya. Oke, selanjutnya. Ada tech team, dan tech team ini ada Apriana. Say hi dulu. Halo semuanya. Oke, selanjutnya. Ada brand marketing team. Yang pertama ada Kang Novel Atsari Sobur, tapi Kang Novelnya lagi berhalangan hadir, jadi nggak bisa say hi dulu. Dan yang co-headnya ada Nehemia Revel. Boleh Kang Revel say hi? Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ada public relation team. Ada Rafa. Halo guys. Dan kemudian ada juga Savana. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin kalau struktur core team juga ya agak berubah ya untuk tahun ini. Jadi core team itu kita ada tech team, ada brand marketing, dan ada public relation. Nah, terus selanjutnya, ini yang tahun ini bakal kita bawakan nih. Temanya adalah Empowering Innovators, Forming Tomorrow Through the Power of Tech. Jadi, untuk tahun ini, aku pengen banget ngajak teman-teman untuk bisa lebih berinovasi lagi, supaya kita tuh bisa menghasilkan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di sekitar kita melalui dengan teknologi. Terutama teknologi Google. Oke, next. Nah, ini untuk visi-misi kita. Jadi, untuk visinya, kita di GDSC, itu tuh kita ada untuk mendampingi kalian, supaya kalian itu bisa berkolaborasi, dan bisa membangun solusi melalui teknologi, dan juga kita juga akan memfasilitasi untuk sharing knowledge, atau pertukaran pengetahuan, dan supaya kalian tuh bisa upgrade diri lah, bisa grow up bareng kita, gitu. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama ada collaborative platform. Nah, di sini kita tuh sebagai wadah kalian, bisa kayak yang tadi divisi, bisa berkolaborasi antara sesama mahasiswa supaya untuk bisa berbagi ide, kemudian untuk mengembangkan idenya juga gitu. Dan akhirnya bisa mengembangkan solusi teknologi yang inovatif. Kemudian yang kedua ada knowledge sharing. Nantinya kita juga akan mengadakan semacam seminar ataupun workshop. Dan ini tuh juga akan bisa memfasilitasi kalian supaya bisa bertukar pengetahuan gitu antar mahasiswa, karena aku tahu nih kalian nih di sini tuh pasti semuanya tuh luar biasa ya, dan masing-masing tuh pasti punya knowledge-nya sendiri gitu, dan sangat-sangat indah kalau misalnya kita tuh saling berbagi ilmu. Makanya ada GDSC yang hadir supaya jadi ke tempat kalian bisa sharing-sharing knowledge. Kemudian yang ketiga ada learning contents. Nah, dari evaluasi dari tahun kemarin, kita kan cuma kayak ketemunya di Meet doang gitu, belajarnya juga di Meet doang, diskusinya cuma di Google Meet aja, tapi kita tuh nggak ada menghasilkan kayak, nggak ada ngepost hasil-hasil pembelajarannya kita kayak gitu, atau kayak informasi-informasi itu kayak lumayan kurang. Jadi makanya sekarang kita ada nih learning content supaya kalian tuh bisa lebih mudah lagi buat akses pembelajaran atau kayak materi-materi dari kita gitu. Kemudian next. Nah, ini untuk project atau proker kita. Jadi, proker kita itu dibagi jadi dua, ada monthly dan ada special. Nah, untuk monthly-nya sendiri,
itu ada, kita juga bakal menyediakan, kita bakal nge-post reels atau postingan feed di sosial media kita yang isinya itu tentang pengenalan teknologi Google atau tips atau juga misalnya bisa jadi tech update gitu. Nah, ini tuh ada supaya kalian tuh juga bisa update tentang knowledge-knowledge yang terbaru dan juga supaya kalian bisa tetap menambah ilmu lah supaya nggak cuma di pas lagi kita kumpul-kumpul di GDSC aja tapi kayak tiap mungkin tiap harinya gitu kalian bisa ngeliat nih kayak tips-tips atau teknologi Google gitu. Nah, kemudian yang kedua ada monthly study jam. Nah, kalau dulu itu namanya itu kan learning pad ya, dan learning pad itu kita terbagi jadi mobile, data, dan web, dan format itu seperti kelas, jadi kita nanti ada mentor dan kita belajar. Nah, menurut aku mungkin kalau kayak gitu aja diulang-ulang, di-repeat terus bertahun-tahun, nanti kapan kita majunya gitu. Jadi, tahun ini itu kita tuh bakal lumayan lumayan berbeda ya format dari monthly study jam-nya ini. Nah, untuk di study jam-nya ini, kalian tuh bisa ikut ketiga-tiganya dari mobile, data, dan web. Dan untuk basic dari monthly, dari learning path-nya sendiri itu, kita cuma ngajarinnya tuh bentaran aja basic-basicnya. Jadi nanti kalian bisa explore lagi sendiri. Tapi selanjutnya, kita tuh bakal belajar berdasarkan dengan domain kasus nyata. Jadi nanti kita bakal cari nih, apa sih problem-problem yang ada di sekitar kita dan coba kita pecahkan dengan knowledge yang udah kita sharing gitu di GDSC. Kemudian ada special project. Nah, aku lihat nih di kampus kita ternyata tuh kalau misalnya di fakultas-fakultas teknik sekarang itu udah mulai lumayan banyak perempuannya. Makanya di sini aku mau mengadakan event Women Tech Makers. Ini juga udah pernah diadakan tahun lalu. Dan sekarang aku lanjutin lagi legacy dari Temari. Karena ini bagus juga supaya kita tuh juga bisa yang cewek-cewek nih, cewek-cewek teknik bisa pada kumpul gitu. Kita juga bisa sharing bareng gimana tips-tips kita yang sebagai minoritas gitu ya di industri teknologi tuh bisa bertahan gitu. Kemudian yang kedua itu ada collaboration event. Nah, jadi di collaboration event ini kita juga nanti bakal berkolaborasi dengan GDSC-GDSC baik di nasional ataupun internasional. Nah, kalau di nasionalnya mungkin kita bisa kolaborasi bareng GDSC kayak di UPI, di BINUS gitu. Supaya nanti kita bisa ngadain event yang lebih besar lagi dan kita bisa ngundang speaker-speaker mungkin kayak Pak Sandika Galih atau mungkin Mbak Veronica yang udah jadi Google Developer Expert lah. Jadi kayak materinya jadi lebih daging lagi gitu. Lanjut. Nah, ini untuk relasi sekarang ya, kita kan komunitas nih, jadi nggak mungkin dong kalau kita tuh nggak ada tektokan sama komunitas-komunitas yang lain gitu, terutama komunitas-komunitas yang ada dari Google. Nah, untuk GDSC sendiri, kita tuh udah berrelasi dengan GDSC BINUS, ITB, UNPAS, UPI, UIN, Telkom, sama Widyatama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah join nih chapter di member kayak jadi member di chapter GDSC-nya BINUS, itu nggak masalah buat join lagi di sini, gitu. Atau kayak teman-teman mau nih join ke event-eventnya GDSC di ITB atau UNPAS, gitu, itu nggak masalah. Kalian datang aja, karena kan niatnya tuh mau cari ilmu ya, jadi kenapa nggak, gitu. Kemudian yang kedua, ada GDG Bandung. Nah, kebetulan nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lihat event-eventnya dari Google Developer Group-nya Bandung, tanggal 2 Desember nanti itu ada DevFest. Nah, DevFest sendiri itu bakal diadain kalau nggak salah itu di Widyatama. Nah, nanti pokoknya kalian datang dan itu tuh kayak ada beberapa materi mulai dari mobile sampai sampai web juga ada. Dan kalau menurut aku itu materinya tuh daging banget. Mungkin linknya bisa di-share nanti. Jadi kalian bisa cek aja di chat di Gmeet. Biar kalian kalau misalnya mau lebih kepoin gitu. Kemudian yang ketiga ada GDG Cloud Bandung. Kak, bedanya GDG Bandung sama GDG Cloud Bandung tuh apa sih? Jadi kalau GDG Bandung, itu mereka itu fokusnya itu di Android dan juga di web. Nah, sedangkan kalau GDG Cloud Bandung, itu fokusnya cuma di cloud. Jadi kalau misalnya kalian yang kepo nih sama cloud gitu, teknologi cloud di mana gitu, kalian bisa kepoin Instagramnya GDG Cloud Bandung. Nah, terus GDG Cloud Bandung juga bakal ngadain acara DevFest Cloud, jadi event yang buat kita sharing knowledge terkait dengan teknologi-teknologi cloud.
dan itu akan diadakan di tanggal 16 Desember. Nah, kalian bisa kepoin di IG-nya, di GDG Cloud Bandung, terus juga kalian bisa kepoin juga di link nanti akan di-share di chat. Gitu. Kemudian next lagi. Oke, kalian sebenarnya kalau misalnya kalian udah ikut info session itu belum resmi jadi GDSC member. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik nih buat ikut partisipasi ke agenda kita selama 1 tahun ke depan, mulai dari kayak belajar belajar basic-basicnya teknologi Google, kemudian nanti kita memecahkan solusi, memecahkan masalah bareng-bareng gitu. Kalian boleh langsung scan aja barcode-nya atau bisa klik link yang nanti akan di-share di chat supaya kalian bisa resmi jadi GDSC member. Nah, selain itu, kalian juga harus bisa join chapter-nya. Aku mau nunjukin dulu, jadi aku mau share screen ya. Jadi selain kalian isi form juga, jadi kalau untuk form itu buat kita ngedata member-member barunya. Tapi selain isi form juga, kalian harus ke sini nih, bentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi kalian harus kunjungin dulu website gdsc.community.dev. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah set up profile Google developernya, nanti bakal jadinya kayak gini. Kalau enggak, daftar aja dulu. Itu gampang aja kok daftarnya. Kemudian nanti kalian scroll sampai ada search bar kayak gini. Terus tinggal tulis aja nih, Universitas Komputer Indonesia. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik aja join us-nya. Dengan begitu, kalian udah jadi member di chapter ini. Nah, kenapa kalian harus kayak gini? Supaya nanti kalian bisa update sama event-event yang akan kita adain, gitu. Jadi, kalian nggak perlu kayak tiap hari tuh kepoin, kapan nih GDSC-nya Unicom ini ngadain event lagi? Nggak perlu. Jadi, nanti kalian tinggal tunggu aja tuh email dari kita, nanti bakal di-share juga, gitu. Tapi dengan syarat kalian udah join di sini, jadi nanti bisa dapat tuh emailnya. Gitu. Kemudian next lagi. Oke, ini yang paling aku excited sih untuk tahun ini. Boleh di-share screen lagi PowerPoint-nya. Aku excited banget buat tahun ini tuh kita ada hal yang cukup baru. Jadi, tapi mungkin nggak baru ya kalau di GDSC-GDSC lainnya, tapi kalau di kita lumayan baru. Jadi, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi core team sama kita. Ke yang previous dulu. Sorry. Nah, tapi untuk pendaftarannya itu akan dibuka mulai dari hari Senin. Yang perlu kalian siapin tuh kalian nggak perlu banyak experience dalam berorganisasi, itu nggak perlu. Jadi, kalian cukup ada niat aja nih buat jadi core team supaya kita tuh bisa kerja sama bareng, kalian-kalian mau bantu kita nih di GDSC kayak gitu, kalian bisa langsung gabung aja ke core team kita, nanti pendaftarannya akan dibuka di hari Senin, dan yang kalian butuhkan tuh cuma identitas diri kalian, CV kalian, dan nanti akan ada tahap interview bareng kita, gitu. Nggak akan susah-susah kok, dan interviewnya juga nggak akan serem kayak interview kerja sih. Gitu. Jadi coba aja, mumpung ada kesempatannya nih. Dan apa sih Kak bedanya nih GDSC member sama core team gitu? Jadi kalau member itu kalian cukup nunggu aja kita tuh udah kita adain acaranya tuh kapan gitu. Nanti kalian tinggal gabung aja ke kita kalau misalnya udah ada acaranya gitu. Sedangkan kalau core team, kita itu yang mempersiapkan acaranya. Jadi kita yang ngurus, yang manage GDSC gitu. Gitu, dan benefitnya kalian bisa dapat pengalaman yang ya lo pasti seru banget, karena kita juga bakal sering ketemu, kita bakal sering bikin event kayak gitu, kita bakal sering nyusun buat ngadain pertemuan kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, buat di acara puncaknya GDSC itu bakal ada di tahun depan, pertengahan tahun depan, dan yang namanya itu Google Solution Challenge. Jadi kenapa nih aku mau kalian tuh bisa berinovasi dan bisa memunculkan solusi-solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena ini, kita kalau misalnya kita punya nih ide dan kita kembangkan tuh idenya jadi dengan teknologi gitu. Jadi sampai akhirnya tuh berupa
sebuah perangkat lunak gitu kan, sebuah entah itu aplikasi atau apalah gitu, itu bisa kita ikutin di Google Solution Challenge, dan itu adalah kompetisi internasional. Dan aku dengan bangga tuh mau ngumumin ke kalian, jadi kita tuh salah satu tim dari Unicom, tim Foye, itu jadi top 100 global di GSC tahun ini. Nah, untuk detail dari GSC bisa dilanjutkan sama Kang Fajar Wahyu Gumelar. Tapi sebelumnya aku kembalikan dulu ke Kang Rafa. Terima kasih. Wah, gimana nih guys? Dari penjelasannya Teh Adin itu udah pada excited belum sih buat ikutan jadi GDSC Unicom member? Gimana nih? Coba dong kalian kasih reaction gitu. Kalau misalnya udah tertarik, kasih jempol lah, jempol, atau senyum, gak apa-apa. Oh, banyak nih reaksinya nih, guys. Wah, keren-keren nih kalian. Nah, dari yang Teh Adin udah jelasin tadi nih, tentang apa itu GDSC, terus apa aja sih proyek-proyekannya nanti, prokernya, atau misalnya tadi yang baru dijelasin tentang Google Solution Challenge. Nah, dari kalian nih, ada nggak yang mau bertanya? Sekarang kita buka sesi untuk Q&A-nya. Nah, mau kalau yang ingin bertanya, boleh open cam sama open mic-nya. Kalau misal kalian masih malu-malu juga, kalau di chat nggak masalah kok. Ya, boleh di chat juga. Atau raise hand nanti. Ini nggak apa-apa, boleh. Ayo guys, ada yang mau bertanya? Nah. Oke, itu yang angkat tangan, Kang Dimas Akbar. Oke, Kang, ada pertanyaan apa? Siang, Kang. Siang. Ingin bertanya yang untuk core team yang dibuka hari Senin. Untuk itu teh, kalau masuk itu teh, ada bagian-bagiannya lagi atau kita nanti masuk dulu baru dibagi ya, Kang? Oke, aku langsung jawab aja ya. Jadi untuk core team-nya sendiri nanti ada bagian-bagiannya. Seperti yang aku udah kenalin core team di awal-awal, itu ada tech team, ada brand marketing team, dan juga ada public relation team. Nah, nanti kalau misalnya daftar, kalian tinggal pilih aja salah satu atau dua dari bidang yang kalian minati gitu. Nanti pas di tahap interview, nanti kita bakal diskusi lagi soal bidang yang kalian minati, dan kalau misalnya kalian emang cocok di bidang itu, pasti kalian bakal diterima. Cukup penjelaskan? Cukup, Kak, cukup. Oke, baik. Wah, oke tuh, udah dijawab satu pertanyaan. Nah, yang lainnya nih, ada yang mau nanya lagi gak? Semisal kayak kayak apa sih? Kayak learning path itu misalnya ngapain aja nanti semisal pas sesudah acaranya gitu. Atau misalnya tentang yang Google Solution Challenge-nya mungkin ada yang kurang atau masih ingin lebih tahu gitu. Ingin nanya, gak apa-apa, ayo. Tinggal bertanya aja, kita nanti jawab. Udah, ini gak akan ada yang mau tanya lagi nih. Tanya. Nah, dari Gilang. Kak, kalau ikut GDSC bakalan dapat sertifikat gak? Tentu aja bakal dapat dong, tapi dengan syarat kalian harus aktif di GDSC kita. Baru nanti kita akan share sertifikatnya nanti di akhir periode aku. Tuh. Gimana menjelaskan? Untuk kegiatannya online atau offline, Kak? Untuk kegiatannya sendiri kita bakal hybrid ya, antara online dan offline. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang offline mungkin bakal diumumkan dari jauh hari. Kalau online bisa kalian pantau aja lewat email. Nah, terus tadi ada yang nanya lagi nih, aktifnya maksudnya gimana? Aktifnya itu ikut terus nih acara-acara kita. Misalnya nih kita ada adain study jam gitu, kalian ikutan aja gitu. Terus selain ikut di study jamnya juga bisa tuh kalian mungkin bisa sharing-sharing atau tanya-tanya kayak gitu. Itu udah kita kategorikan sebagai member yang aktif dan nantinya bakal kita buatkan sertifikatnya. Nah, gimana tuh? Udah kejawab kan? Berarti kalian sebelum bisa dapat sertifikatnya berarti kalian harus aktif dulu.
kalian harus ikut semua event-event yang kita adain, terus ya aktif di dalamnya gitu. Nah, jadi gimana nih guys? Ada pertanyaan lagi dari kalian? Semisal learning path-nya yang tadi atau udah nih? Udah jelas. Dan enggak ada yang perlu ditanyain lagi. Oke. Nah, sepertinya Sorry, mungkin kalau misalnya kalian sekarang belum ada yang ditanyakan, tapi nanti kedepannya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung DM aja di IG-nya GDSC, @gdsc.unicom, atau mungkin bisa langsung ke aku juga, @adindaregita_03. Gitu. Oke, udah, boleh, Rafa. Oke, makasih, Kak. Oke deh, kalau begitu, karena sebetulnya nih udah jelas ya dari penjelasan Teh Adin tentang GDSC, terus selain GDSC tadi learning path-nya. Oh, sebentar ada yang nanya lagi nih. Nanti ada grup diskusi enggak, Kak? Udah pasti ada dong. Apalagi nanti tiap study jam, pasti nanti bakal ada diskusi. Kita pasti bakal nyediain waktu buat kalian diskusi. Oke. Okay. Nah, itu tadi ada yang nanya lagi tuh satu orang itu. Nah, udah terjawab kan ya, udah jelas. Terima kasih juga tadi semua yang udah bertanya ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian bagus-bagus. Pertanyaan kalian bagus-bagus. Dan semoga terjawab dan kalian puas juga dengan jawaban-jawabannya. Nah, setelah tadi yang dijelasin tuh tentang GDSC, apa aja tuh kayak informasi tentang GDSC, tentang learning path-nya, tentang project-projectnya, dan juga core team member, setelah itu open recruitment core membernya nanti. Nah, tadi itu setelah penjelasan itu semua, ada tuh di akhir mengenai Google Solution Challenge. Nah, pasti kalian penasaran kan Google Solution Challenge itu apa sih? Dan setelah mendengar penjelasannya itu kan menarik ya. Kayak, wah ini ajang yang perlu aku ikutin atau ini ajang yang bagus untuk mengupgrade diri atau menambah wawasan. Nah, di sini siapa nih yang penasaran tentang GSC atau Google Solution Challenge? Boleh angkat tangan atau kasih reaction-nya. Di spam aja reaction-nya, guys. Gak apa-apa. Wah, penasaran banget nih ya, Teh, kayaknya sama Google Solution Challenge. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu nih, kalian pasti antusias banget tuh setelah mendengar Google Solution Challenge. Sekarang aku bakal mempersembahkan nih top 100 dari Google Solution Challenge, yaitu Kang Fajar Wahyu Gumelar untuk menjelaskan lebih detailnya tentang Google Solution Challenge itu apa dan detailnya itu seperti apa. Mangga Kang Fajar Wahyu, dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mungkin aku bakal jelasin secara general dulu Google Solution Challenge itu apa sih. Boleh di next dulu, Kak. Oke. Jadi Google Solution Challenge itu kayak agenda Google Developer Student Club itu yang besar gitu di akhir acara tahunannya. Nah, jadi ini tuh tujuannya buat nge-solve masalah yang ada di United Nation atau biasa di Indonesia itu disebutnya PBB. Jadi ada 17 masalah gitu, Sustainable Development Goals, biasanya disingkat jadi SDGs. Nah, kita itu harus nyelesain masalah itu pakai Google teknologi. Nah, si masalah ini tuh dibuat sama United Nations tuh pengen kecapai gitu di tahun 2030. Semuanya dari 17 itu harus kecapai bagusnya. Nah, boleh di next. Nah, aku coba jelasin dulu di SDGs. Nah, di SDGs ini tuh ada banyak masalah-masalah yang bisa kita selesain gitu. Mungkin bisa share linknya buat yang SDGs. Nah, di sana kita bisa milih gitu mana masalah yang kira-kira bisa kita solve gitu. Mungkin bisa kita lihat lingkungan sekitar dulu. Ada yang cocok nggak sama 17 SDGs ini? Nah, kalau ada
coba baca lagi, misalkan di poin 9 nih. Nah, di poin 9 tuh nanti ada poin-poin lagi, 9.1, 9.2. Nanti bisa dibaca-baca dulu di sana masalah yang bakal kita selesaiin kalau mau ikut Google Solution Challenge. Nah, setelah itu, kita juga harus pakai Google Teknologi untuk nyelesain masalah itu. Nah, untuk Google Teknologi itu ada banyak banget, kayak Android Kotlin, Firebase, Google Cloud, Google Maps, TensorFlow. Web juga ada, itu namanya Angular kalau nggak salah. Ya. Jadi, bagusnya kita nyelesain masalah-masalah itu pakai teknologi Google gitu. Biar poin sama jurinya tuh terlihat bagus gitu. Karena emang tujuannya kita harus nyelesain pakai Google Teknologi. Kayak gitu. Wait, next. Nah, untuk hadiahnya, ini menarik banget. Kenapa? Karena kita sebagai finalis, ini tuh bisa dapat $1,000 per orang. Finalis tuh top 10 tim dari semua yang daftar gitu. Nah, 1,000 per orang tuh berarti kalau kita daftar 4 orang dalam satu tim, berarti otomatis tim itu tuh dapat $4,000. Kira-kira tuh $1,000 tuh kita bisa dapat 15 juta tuh kalau kita masuk ke top 10. Apalagi kalau kita masuk di top 3. Top 3 itu dapatnya satu orangnya $3,000. Tuh gimana nggak menggiurkan? Karena satu orang bukan buat tim ya. Jadi satu orangnya bisa dapat $3,000. Nah, terus kalau sebagai top 100 itu kita nanti tuh bisa mentoring gitu sama tim Google. Nah, terus mungkin dapat sertifikat sama kaos nantinya. Kalau untuk hadiah sih gitu. Ready next. Nah, untuk timeline Google Solution Challenge ini, mungkin ini aku lihatnya dari timeline di tahun 2023. Jadi awalnya kita baru investasinya nih sekarang. Jadi kita baru masuk Google Developer Student Club di Unicom. Nah, terus di timeline-nya tuh bagusnya, dari bulan ini sampai bulan Januari itu kita belajar, kayak yang tadi jelasin sama Kak Adin, kayak belajar study jam buat belajar Kotlin. Nanti kan untuk Google Solution ini tuh kita harus bikin si produknya, bener-bener jadi produknya gitu. Makanya sebisa mungkin di bulan-bulan ini kita harus belajar gitu kalau mau ikut si Google Solution Challenge ini. Nah, nanti kalau kita udah punya skill nih buat ngembangin suatu produk, nanti di bulan Januari sama Maretnya kita bisa mulai ngeideasi solusi masalah-masalah yang adanya gitu, sambil ngelihat SDGs yang tadi. Nah, habis itu kita di design and build ini di Januari sampai Maret kita bisa pakai Google Sprint nanti tuh. Mungkin nanti diajarin juga cara ngedevelop suatu produk pakai Google Sprint. Jadi di sini ya, dari bulan Januari sampai Maret tuh kita nge-build si produknya gitu, sampai nanti di bulan Maret kita baru nge-submit si produknya buat diajuin lomba ke Google Solution Challenge. Kayak gitu. Boleh di next. Oke. Nah, tadi kayak yang udah jelasin sama Kak Adin, kita tuh di tahun ini kita masuk di top 100 Google Solution Challenge. Walaupun kita nggak masuk top 10, tapi top 100 juga udah bangga banget, karena ini lombanya internasional, bukan nasional lagi gitu, bukan se-Indonesia. Itu bangga banget, terus bagus banget buat dimasukin LinkedIn tuh. Nah, boleh di next. Nah, ini produk yang kita bawa di Google Solution Challenge di tahun ini. Jadi kita bikin suatu aplikasi namanya Voye. Jadi ini tuh aplikasinya buat ngebantu si tunanetra buat naik angkutan umum gitu, biar selamat sampai tujuannya, benar-benar aman gitu. Boleh di next. Nah, untuk SDGs-nya di aplikasi Poe yang kita bikin tuh ada di poin yang 10, di reduce inequalities, sama 11, sustainable cities and communities.
Jadi intinya di SDGDS ini kita biar semua orang tuh sama rata gitu. Orang normal, orang yang ya tunanetra juga sama-sama bisa naik angkutan umum dengan yang sama gitu di apa namanya? Apa ya namanya? Ya pokoknya nggak dibedain lah orang yang berkebutuhan khusus gitu. Intinya kayak gitu. Boleh di next. Nah, Google teknologi yang kita pakai di FOIA ini tuh ada banyak banget, sampai 7. Kita pakai Firebase, itu buat database-nya. Terus nanti Google Cloud, nanti data-data dari Google Maps tuh kita hubungin sama Google Cloud. Terus nanti ada namanya WebRTC. Ini nanti aplikasinya yang bisa video call gitu sesama FOIA-nya. Nah, terus kita kembangin juga aplikasinya pakai Kotlin. Habis itu untuk Google Talkback, jadi ngebantu si tunanetra kan nggak bisa lihat nih. Nah, pas diklik teksnya nanti otomatis ada suaranya gitu di HP-nya. Nah, terus ada Google Maps, karena kita pakai API-nya Google Maps kan buat nyari tahu rute-rute yang mau ditujuin sama si tunanetranya. Terus ada Google Text-to-Speech, ini memungkinkan biar si tunanetranya nanti kalau mau ke tujuannya nyarinya langsung pakai voice gitu. Otomatis nanti voice-nya jadi teks. Kayak gitu. Ready next. Oke. Untuk poin penting di Google Solution Challenge ini tuh, yang pertama, yang paling penting tuh hard skill. Kenapa? Karena buat bangun produknya itu kan kita butuh skill ya. Kayak bikin Android-nya. Kita butuh banget skill bikin Android, terus kita butuh apalagi ya, database-nya backend, kalau biasanya disebut backend. Nah, itu kan butuh banget, karena kalau tanpa hard skill kita nggak akan bisa bangun produknya gitu sampai jadi. Nah, habis itu ada English language. Nah, ini tuh penting banget. Sebenarnya nggak harus satu tim bisa bahasa Inggris, tapi minimal ada satu. Takutnya nanti kan nanti tuh kalau kita masuk top 100 tuh ada mentoring sama pihak Google, sama ya orang-orang Google. Nah, itu pun orang Google-nya bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Jadi kita benar-benar komunikasi gitu sama orang Google-nya itu. Nah, habis itu ada idea validation. Nah, kalau idea validation tuh kita kan udah nyari nih masalah-masalah. Terus kita udah bikin solusinya. Nah, kita tuh harus coba validasi gitu ide-ide itu. Misalkan kan yang tahun ini tuh kita ke tunanetra ya. Nah, kita coba observe nih ke tempat pantinya, panti tunanetra gitu, apa sih namanya? Ya, pokoknya pantinya. Nah, itu namanya tuh kemarin PSBN Wiataguna. Jadi kita coba nih aplikasinya di sana, apakah cocok atau enggak. Solusinya berguna bagi mereka atau enggak. Nah, makanya ide tuh benar-benar harus divalidasi gitu, biar aplikasi kita tuh benar kepake sama mereka. Nah, habis itu video testing. Nah, sebenarnya video testing itu ngikut di ide validasi. Nanti pas kita ide validasi ke suatu tempat, harus di video gitu, karena nanti dibutuhin videonya buat di-submit pas daftar Google Solution Challenge. Kayak gitu. Ready next. Body next free. Nah, mungkin sebenarnya untuk PPT-nya udah beres sampai sini. Mungkin sekarang sesi tanya jawab ya. Mungkin aku kembaliin dulu ke moderator. Oke, gimana? Cek, ada suara, oke, ada. Gimana nih guys? Tuh, tadi udah dijelasin sama Kang Fajar tentang lebih detailnya apa itu GSC. Nah, sekarang kita kembali lagi ke si tanya jawab. Nah, kalian ada yang mau ditanyain nggak tentang GSC tadi? Kayak misalnya, Kang, itu perorangan atau misalnya timnya maksimal berapa orang? Seperti itu.
atau ada yang mau ditanya? Nah, Fanya Jasmine, boleh dipersilahkan. Oh, izin bertanya, kalau untuk pemilihan tim GSC itu bagaimana ya? Monggo Kang, dijawab. Ah, oke, izin jawab. Untuk pemilihan tim GSC itu mungkin karena kan nanti kita belajar-belajar dulu nih. Nah, dari belajar-belajar itu kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Satu tim itu bisa siapa aja. Karena nanti bakal kelihatan orang-orang yang bisa di Android, bisa jadi speakernya. Nah, mungkin kalau bisa sih nanti kita coba bikin formnya gitu deh. Kalau benar-benar kalian mau komit ikut Google Solution Challenge. Jadi biar kita pilihin, biar timnya tuh benar-benar balance gitu. Ada speakernya, ada orang yang hard skillnya, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kalau untuk timnya itu nanti. Aku boleh izin nambahin nggak? Boleh, boleh. Jadi nanti di agenda kedepannya juga selama study jam itu bakal ada sesi untuk kalian juga tiap habis study jam bisa ada sesi untuk networking. Jadi kalian bisa kenalan-kenalan juga sama member GDSC yang lain. Dan mungkin dari situ kalian bisa diskusiin nih untuk ide-ide kalian tuh apa aja gitu. Dan mungkin bisa mulai dari situ ngebentuk timnya juga. Atau mungkin nanti juga bakal ada workshop untuk teamwork dan sebagainya. Mungkin kalian bisa manfaatin juga tuh dari event-event kayak gitu tuh supaya bisa kenal sama member-member lain dan bisa kalian ajak buat satu tim bareng kalian. Itu. Oke, bagaimana tuh? Tadi yang nanya Fanya ya? Teteh Fanya, gimana? Jawabannya apakah memuaskan? Sudah terjawab dengan baik dan memuaskan? Sepertinya, wah, cukup memuaskan, terima kasih. Oke, yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Misal tentang yang tadi peraturan-peraturannya, mungkin ada yang masih kurang mengerti, atau misalnya, Kang, kurang detail, atau bagaimana, boleh ditanyakan langsung aja di kolom chatnya, atau mau open cam, open mic langsung, apa-apa boleh. Nah, Kak Wahyu, kalau mau ikut GSC, apakah harus ada minimal pengalaman? Misalkan, minimal harus pernah megang Android 1 tahun. Nggak akan dijawab. Aku coba izin jawab. Kayak sebelumnya sih, jadi ya kita ikut study jam itu buat apa? Buat belajar. Jadi, kalau kita emang udah bisa bikin suatu Android aplikasi Android gitu, kenapa nggak ikut gitu? Nggak harus ada minimal, yang penting itu kita udah bisa gitu buat bikin suatu produk. Dan itu pun kan kita nggak lihat dari orang yang bikin Android aja. Mungkin kita bisa lihat juga orang yang dari bisa bikin web. Terus ada juga yang orang yang soft skill-nya doang, misalkan bagian speaker-nya. Itu juga bisa. Karena kita juga butuh speaker buat nanti presentasi ke jurinya gitu. Pakai bahasa Inggris juga tuh. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Fajar sudah menjawab ya. Gimana tadi untuk Akang Edwin, apakah jawabannya memuaskan? Sudah makin mengerti sekarang nggak? Oke, makasih Kak katanya. Oke, makasih juga Kak Edwin udah bertanya ya. Bagus tuh pertanyaannya. Oke, yang lainnya nih, yang lainnya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke. Sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya ya sebenarnya. Udah jelas berarti dari yang dijelaskan oleh Kang Fajar. Oke, kalau begitu aku sebelum menutup acara dari info session ini, sebelum ditutup kita bakal adain dulu sesi dokumentasi. Nah, aku minta buat semuanya untuk open cam buat dokumentasi. Hey guys, dokumentasi. Dokumentasinya kayak gini ya. Kayak gini nih ininya. Nah, kayak gini. Hey guys, open cam dulu guys semua.
biar nanti keren gitu kan, kita foto terus pakai gaya itu, gaya GDSC. Oke, aku mulai ya dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Oke, nah terima kasih ya yang udah join ini apa untuk dokumentasi sebentar. Oke, nah saya dokumentasi ini sebelum aku tutup juga kalian jangan lupa untuk apa follow akun IG GDSC Unikom supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang bakal nanti kita adain, misalnya acara atau yang lain-lainnya, misal GDG atau GDG Cloud. Nah, oh ya, sama jangan lupa untuk kalian join chapter-nya ya, guys. Join chapter GDSC Unikom. Nah, itu link-nya udah di-share di kolom chat. Nah, mungkin sekian dari aku, moderator kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah join acara ini. Partisipasi kalian sungguh-sungguh sangat bagus lah, aku kasih tepuk lah gitu. Oke, terima kasih ya guys. Kalau begitu aku tutup acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Ditunggu di selanjutnya. Siap teh.